Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Mu'allima Adam, alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidina iman wa ilma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di dalam awal-awal Muharram. Bulan Muharram ini adalah salah satu daripada bulan yang mulia juga lah, bulan Muharram. Karena satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan ialah kita puasa dalam bulan Muharram. Sebaik-baik puasa lepas pada Ramadan ialah kita puasa dalam bulan Muharram. Sebab dalam bulan Muharram ini ada Yaum Asyura nama dia. Hari Asyura ni hari yang ke-10. Bulan Muharram ni ialah hari Selasa dan Sapa ni. Dan hari itu tu kalau siapa puasa hari itu tu, Allah Taala ampun dosa setahun. Allahu Akbar. Kita ni banyak dah ni. Hak kita puasa Arafah tu pun dok tambah lagi nak Arafah ni, tahun lepas pas tahun lagi akan datang. Hak tahun lagi akan datang ni, hak tahun lepas tu Allah Taala ampun pula. Dua kali ampun. Gaji banyak tak apa. Gaji banyak dah masalah. Dua tahun dia tambah umur kita ni ayu, dan ibadat kita ni Allah Ta'ala cepam, Allah Ta'ala bubuh umur. Kalau temu malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih daripada 1000 bulan. Kalau puasa hari Arafah, Allah Ta'ala pun 2 tahun. Puasa Muharram pula setahun pula. Umur kita 60 ni kalau kita buat sungguh ni, setahun-setahun tu boleh berapa Allah Ta'ala beri kita. Besarnya Allah Ta'ala. Pasal itulah, dalam bulan Muharram ni kita nak beri peringatan, kita puasa hari Tasu'a, lepas tu hari Ashura. Hari yang ke-9, kena hari Isna, Ashura, hari 10, hari Selasa tu dah. Kita kalau boleh, kita jadi hidup benda ni. Kerana kelebihan dia banyak, sunat. Benda sunat ya. Tapi pahala tu bukan yuh dah. Benda sunat ya, yuh lah, tapi pahala dia bukan yuh. Pahala dia setahun lah. Kita rasa ada harga gitu. Alhamdulillah. Kita ni duduk ada di dalam tahun baru Hijri 1438 dah kita ni. 1000 tahun lebih dah daripada Nabi hijrah. 1438 Hijri. Jadi kita nak kecek juga pada masalah mengingati munasabah tahun baru kita ni, walaupun Nabi hijrah bukan bulan ni. Tapi munasabah tahun baru bulan Muharram, mula dengan awal Muharram ni. Kerana tak awal tahun dia mula dengan Muharram, dia tak mula dengan Rabiul Awal. Pasal tu kita mai kecek bab hijrah dia pada awal. Jadi hijrah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, tanda kata bawa ke Nabi tadi. Nabi bawa benda besar sungguh. Nabi bawa agama. Bawa agama yang sanggup tinggal segala perkara. Tinggal tempat duduk, tinggal rumah, tinggal anak, tinggal harta, tinggal segala perkara, tinggal waris, tinggal waruh. Kita kalau kita pergi kerja pun kita kena kelik. Kelik mari. Dan pergi kerja tu Nabi pergi ni bukan pergi motor, bukan pergi nebah. Nabi bawa agama pergi. Sanggup tinggal tanah air, tempat tidur, tempat duduk, waris-waris. Pada masa tu tinggal lain ni, nak pergi Mekah Madinah ni, tak suka pada masa lah ni. Nak hubung payah, pada pasir, jalan pun susah. Nak klik pergi, kata undang-undang tak tahu klik bila. Gidah ni, tak ada jalan, tak tahu nak klik bila.
ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งตะเล่นนะjadi kita ternyata daripada benuan ini salah satu daripada seorang sahabat hijrah ni nama Abu Salamah. Abu Salamah ni dia hijrah pergi sana bawa anak bawa bini lah ke hijrah ni. Bawa anak bawa bini pergi tengah jalan nak pergi tak di kita kena bayar kata belum pada hijrah ni bukan benih bukan seni eh belum pada hijrah ni orang Islam tak ada macam-macam kena tindah lah. Nah, Sayyidina Bilal pun kita dengar cerita dia. Nah, Nabi sendiri pun kita dengar cerita dia dan meletak tahi buta dan sebagainya terbau dia. Dan semua tadi kena kepung habis. Kepung tak wi bini, tak wi beli, tak wi jual dalam Mekah tadi. Macam-macam cerita. Nah. Jadi agama Allah ni dia nak ayat kata hak Tuhan ni dia besar agama Allah Ta'ala. Tak ada besar dengan waris-waris Nabi tulung tak. Besar dengan Allah Ta'ala nak naik. Nah, liudhihirahu ala dini kullihi. Kan Allah Ta'ala nak bui, nak nyata kata agama Tuhan ni hak Tuhan sendiri. Kalau Mekah besar dengan keluarga Nabi, Abu Jahal duduk sokong Nabi misalnya, Abu Lahab duduk sokong Nabi dan berkata oh, Islam besar dengan keluarga dia. Nah, tapi ni tak Nabi. Di dalam kalengi bini Nabi, di dalam kalengi pok saudara Nabi ni Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam, dia mutu mati dulu lagi dah. Patuh hak lain hak tetap dia Abu Jahal, Abu Lahab ramai lagi hak tetap dia, banyak lagi. Kena hamba lagi Nabi. Tapi subhanallah agama tak disebar. Nah, ni nak wira yang kata agama hak itu dok pegang ni. Agama Tuhan. Alhamdulillah pak kita alhamdulillah khos hari. Dia mutu bik berita. Nah, tak saya buat masjid, larang buat masjid seluruh atas. Nah, kalau siapa berdiri demo tu kita bakar masjid macam-macam cerita hak demo buat pak kita ni nah tapi subhanallah kuasari kau masuk Islam we kuasari demo sendiri pun pengen kata agama Islam tu gapo Allah Taala demo masuk Islam tadi tak ada paksa demo masuk Islam tadi hak kita peliknya orang masuk Islam seorang ni nah masuk Islam dengan sebab dia masuk Islam lepas pada masuk Islam tu macam-macam tuduh eh orang curi lah, orang gila lah, orang tak cukup akal lah. Belum pada ni Masya Allah cukup molek. Nah, dengar berita kan? Orang tak cah masuk Islam sore tu, cah awak masuk Islam. Nah, dia masuk Islam. Nah, salah gapo dia nak masuk Islam. Kalau dia salah sungguh dalam kadilah, tak ada apa lah. Tapi apa ketukah ni? Ketukah dia masuk Islam ni, macam-macam cerita tu dah. Nah, ni panggil satu cubaknya yang kena pada dia berat jugalah. Nah, kita harap Allah Ta'ala tenangkan hati dia dan tetap dalam agama Allah Ta'ala. Susah demo ni nak masuk Islam ni nyocomti demo kita beranak pun tak ada demo kata gapo. Tak ada pun demo kata gapo deh. Demo tu berat nak masuk Islam. Nah, nyohadu ke demo, nyogapo ke demo nak masuk, nak mengucap la ilaha illallah. Kita beranak pak ni tak selik kita. Nah, alik kita tak selik. Tak bersungguh. Nah, ni kena mikir juga ni. Jadi kalau kita kelih Abu Salamah ni ketika dia ambil anak bini dia nak keluar pergi jumpa dengan keluarga bini dia, mengata dia tu nak pergi mana? Nak hijrah. Dia tu nak hijrah mung tak apalah, diri mung ni aku tak paksa, tapi keluarga mung ni, bini mung ni keluarga aku, kata tok tua dia. Keluarga tok tua dia. Kalau mu nak pergi sore tinggal bini. Allahu akbar. Tinggal bini ni berat juga. Nah, tinggal bini ni satu azab juga. Basuh sendiri, nanuk sendiri, gapo sendiri, letih juga. Nah. Lepas tu ya, anak pula. Ada anak sore, Salamah ni. Abu Salamah dia ada anak sore. Di antara keluarga bini dengan keluarga Abu Salamah sendiri duk berebut. Nak pergi ke siapa? Hingga kata dua ayat, cabut bau senyuh. Akak tu senyuh sungguh. Berebut. Cuba kita bayar. Abu Salamah, bini tak boleh pergi. Dalam masa tu lah juga anak cabut bau. Nah, kita anak sakit perut tu pun bukan main dah. Kalau tengah malam pukul 2 tu pergi rata dah. Pergi periksa. Nah, kita jom. Kalau kerja pun kita berhenti. Segala perkara kita berhenti. Jom kita talau lakukan anak. Okay. Orang ni anak patah tangan ni. Cabut bau. Nyos-nyos demo. Tapi pergi. Nah,
Ni. Gi pasal apa? Dia tahu kata agama Allah. Dia tahu kata agama Allah, dia tahu kata ajaran Islam, dia tahu kata agama Islam ni cerak benih. Hak tu eh. Pasal tu anak-anak kita ni, kalau kita gerung takut pada anak kita, kita kena jauh kita dulu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Nah, kalau siapa berasa takut ke anak lepas dah kita mati, berasa anak siapa nak cara lepas pada mati, tu have sense falyattaqullah, suruh kita takwa pada Allah. Tak apa, Allah Taala cara lepas dah tu. Nah, kalau ayah tu juruh, ayah molek, ayah beradab dengan Allah Taala, ayah juruh dengan Allah Taala, anak kita lepas pada tu, lepas dah kita mati, kita tak ada kena gobak. Allah Taala cara sendiri. Abu Salamah ni hak ni dah dia boleh buat. Nah, setengah riwayat Ummu Salamah ni lepas pada tok laki dia tinggal, kelik rumah dia pergi tempat duduk, pergi tempat tok laki dia tinggal tu setahun pergi duduk teriak situ. Pagi petang pergi teriak situ, kelik esok kan pergi teriak situ pula tinggal pada tok laki. Tinggal sungguh nak hubung tak boleh. Telefon pun tak ada, Facebook pun tak ada, line pun tak ada, okey. Bila tak tahu khabar lagu mana, sakit demi. Boleh makan gapo duduk lagu mana, tak ada khabar, pergi duduk teriak pak tu. Setahun dia dalam surat dia kata. Allah cuba kita bayar. Eh. Tapi so akhirnya dia modok kelih dia ni pergi duduk teriak kata ni. Allah Taala wi kepada kaum hodok Mekah musyrikin Mekah tu bahasa kesian dia. Lepaslah dia pergi cari tok laki lah, duduk teriak nampak hari-hari mai duduk teriak sini. Ha, mulalah. Nah. Gi pula gitu tok laki dia sore-sore. Ha. Hak ni pun turut bukan turut tok laki saja, dok ni dia turut agama. Tok laki dia dak lain agama. Anak kita lah ni turut bukan Islam, pas lah katas lewat tabuk pi. Eh. Ha, ni kalau kita nak mandi bas jurah ni boleh hukum lah dengan kita. Ya. Eh? Anak-anak tino kita turut juga. Turut bukan tok laki dia. Ha, turut orang bukan Islam misalnya, pas lah katas. Tak tahu duduk lagu mana, wallah alam. Ha, jujur alhamdulillah. Tapi dia ni turun tok laki gi dalam bukit, turun bukit, naik bukit, turun curung, naik curung. Gitu tok laki bawa agama Allah Taala. Dah hengo siapa setengah riwayat di dalam 500 kilo weh. Nah, 500 kilo jugaklah duduk Mekah ke Madinah tu. 500 kilo ni jauh. Kalau tembok rata ni pun kita jauh dah ni naik bukit turun pula curun pun naik bukit pula. Ha, cuba kita bayang 500 kilo cuma mana. Nah, gi sengo siapa di Tan'im nama dia. Nah, Tan'im ni jumpa dengan Uthman bin Talhah. Nah, ambil seorang perempuan ni wagi dia tahu kata tok laki dia duduk sini, kata masuklah tok laki mu duduk sini. Zaujuki fi hadhil qaryah fadkhuliha, masuk tok laki duduk dalam kampung ni ala barakatillah. Orang lelaki ni jumpa pada pasir sore sama sore, tak ada ada nak ngenak dia orang mukmin ni. Tak ada ambil bini pergi pada tok laki dia. Leh, orang apabila beriman pada Allah Taala dia kemah. Nah. Rumah kita ni terada cari rumah bila tuan tak ada naik rumah curi. Nah, mula nak jadi syaitan lalu. Ni dalam sejarah ni. Tapi rekah kata nak hijrah tadi bukan mudah. Ini satu contoh. Abu Salamah ni satu contoh bagi kita. Kita ni boleh buat supo dia ke tak bab masalah agama. Kalau kita buat mudah-mudah gitu. Kita tak berasa sayang dekat agama. Buat main-main supo kita kata orang ni lah. Lah pada dia panggil. Dia ni bukan lah pada ni. Jom tinggal. Ha, terpaksa kena tinggal. Bukan nak tinggal sangat, Nabi pun tak sini dengan kau. Laula ahluki apa? Akhraju laula ahluki apa? Laula ahluki akhrajuni ma kharajtu. Nabi kata kalulah orang duduk Mekah tak amat Nabi tubik Nabi duduk Mekah lagi. Karena Mekah tempat Kaabah, tempat orang saing kita kenal, tempat tahu gapo, selok belok. Nah. Tapi waktu ahli Mekah amat tubik Nabi, terpaksa Nabi tubik, tak ada nak tubik. Ha, ini salah satu daripada contoh. Yang kedua pula Suhaib. Saat ni terpaksa kena tinggal keluarga. Tinggal anak kerana agama Allah.
Para sahabat dulu mati tak tahu kubur duduk mana, tak ada duduk dalam Mekah. Duduk-duduk dalam Madinah, duduk rata-rata tempat tinggal anak, tinggal bini, bawa pergi. Bawa agama. Yang kedua pula Suhaib bin Rumi, kita pernah dengar lakon dah ni. Suhaib bin Rumi ni dia ni asalnya orang susah. Mari duduk pak nego dalam Mekah tu, nego jadi kaya. Bon nego kaya tadi. Masa Nabi suruh hijrah tadi nak bawa agama, terpaksa kena tinggal. Tinggal harta hang boleh bawa, bawa tak boleh bawa, tinggal kambuh kau, tangguh kau, mana kau. Orang Mekah, orang musyrikin geskak. Mau nak pergi mana dia tu? Dia pun ayat nak hijrah, ikut nak pergi hijrah. Nah dia kata ataitana sa'lukan hakiran, memari Mekah tak ada kau sekarang. Memari nego Mekah, mari kayu sini ya. Nah, aku tak jumpa tu bik. Mereka mu raya kata harta mu duduk mana, tak apa. Oh, ni satu pesen. Nah, Suhaib kata kalau kawai raya harta duduk mana dia mu itu bik tak? Dia kata bui. Dia tunjuk harta duduk mana, mana, mana. Jumpa raya harta duduk kerja selama kini yang pentingnya boleh bawa agama, tinggal agama, belalah harta dia mu ambil, tak ada masalah. Dua, contoh hak pesen. Hak pesen yang orang panggil orang musyrikin tipu daya tak sewi orang Islam tak dikembang. Situ. Supa dia rumah kita. Tapi dia agama Allah Ta'ala dia tak boleh siapa sekat. Nah, dia tak boleh siapa sekat. Dia agama dia pesen orang masuk Islam hari-hari. Kalau kok Jerman, kok Perancis. Di Perancis ni ada setitik dia hari-hari orang masuk Islam. Nah, dia agama Allah Ta'ala pesen itu. Demon ni kalau dengan sebab bukan agama tak tinggal duit. Duit hidup kelijau selama kening hidup situ. Eh tapi tinggal. Lepas tu bawa Nabi hijrah, Nabi kata, Nabi tahu cerita, Nabi kata Rabi Suhaib kaya, labur dah hari nego ni. Labur. Belah harta tak ada pun tapi labur. Nak labur gapo lagi lebih pada masuk syurga Allah Ta'ala. Nah, ada dah nak labur lebih pada ni. Siapa lagi nak nego lebih pada nego Allah Ta'ala? Pasal tu kita kena ada juga dalam hidup kita ni, tahun baru ni panggil. Kita nak nego gapo dengan Allah Ta'ala itu? Untuk diri kita. Nah, ini satu contoh. Dan juga, tipu daya orang musyrikin tadi tak sewi anak bini. Yang kedua, tak sewi ambil duit. Yang ketiga pula nama Ayyash. Ayyash ni dia pergi sekali dengan Saidina Umar. Dah, lepas tu pergi duduk sana tadi Abu Jahal pergi dengan Harith ibnu Ayyash. Nah, pergi ayat kata, pergi sapa kepada Ayyash, Ayyash. Mau awak ni nazar. Selama mana mu tak kelik Mekah dia tak sis, tak sis sisir rambut, tak sis mani, tak sis teduh. Nah. Dia kata dia tak sisi sisi rambut, mana ui duduk resa yang gitulah. Yang kedua pula tak sisi duduk tempat teduh. Sehingga nak ui nampak, mana kalau kelihatan anak kelik lah baru nak duduk tempat teduh, baru nak mandi, baru nak cuci. Saidina Umar bawa dengar Abu Jahal kata lagu ni, dia kata lagu mana? Hei Ayyash, wallahi in yuridukal qawm illa liyuftinuka an dinika fahdharuhum. Umar dia tahu dah, hei Ayyash, mubi ingat puak ni mari tak ada kerja lain nak ui fitnah ni. Nak sang fitnah di dalam agama. Fitnah yang takut sekali dalam agama. Allahumma la taj'al musibati fi dini. Allahumma la taj'al musibati fi dini. Jangan menjadi fitnah musibah di dalam agama. Ada seorang budak. Umur 13. Allah Ta'ala bui dia penyakit. Penyakit makring. Penyakit makring rakyat sutai. Bomo nak kerak kaki dia. Orang tanya, mak dia pun tak berani nak ayak. Bomo tak berani, berperiksak tak berani nak ayak kata penyakit maring. Boyak tu penyakit maring kata alhamdulillah. Mujur Allah Ta'ala tak wibala kepada agama, wibala kepada tubuh badan saja. Kalau Allah Ta'ala cuba dia masalah agama beratlah dia. Alhamdulillah, mujur lah. Kena tubuh badan, tak ada kena agama. Kelih orang yang berimeh oleh Allah Ta'ala ni umur 13 orang ni, orang Mekah. Dan alhamdulillah musibah ni tak kena kepada agama, kena kepada tubuh badan, alhamdulillah. Bermula nak kerak dia tak sakit, alhamdulillah.
Dia tak okay, dia nak jumpa dengan Allah Ta'ala, tak ada poskat, tak ada kaki dia tu. Dia suka apa Allah Ta'ala beri, dia sudah tak ada apa. Nah, bomo buka Islam itu duduk sebentar masuk Islam dengan sebab budak ni. Allahu Akbar. Dah, akhli. Orang apabila berime dia, walaupun budak pun dia cahaya, cahaya dia kuat. Cahaya ime tu dia kemah. Nah, bomo nak kat kaki lelek tadi dia kata Allah, dia nak semangat kepada budak ni. Budak pasal bomo ni dia ada dipanggil satu ucap untuk Cik Wittaya dia tu, untuk nak nak akak semangat budak tak sewi gobar, tak sewi takut dengan penyakit. Okey, dia ada dah dia ngaji tu. Dia kata dia masuk nak semangat kepada budak ni, apa budak semangat kepada dia, dia tu. Budak semangat kepada dia, we kenal Allah Ta'ala, we kenal agama, we kenal gapo. Ha, Saidina Umar kata beringat, fuak ni tak ada kerja lain, mari ni untuk nak fitnah di dalam agama. Ayyash pun, tak apalah dia nak klik-klik mak dia juga. Saidina Umar kata, makmur ni kalau tak sisih pun, kalau ada gutu lepas ada dia sisih juga. Kata Umar, kalau dia panah doa dia berhenti juga, tak sehusing lah. Benar ni. Tapi ayah kesian kepada mak dia klik. Umar kata kalau nak klik juga, ambil kuda aku ni. Ambil utah aku, kerana utah ni lari ni lah. Kalau mugi berasa pelik-pelik tengah jalan, dia muni nak igat, gapo naik utah lari ke Mekah, lari pada Madinah. Ah, tak apa. Dia pun ambil utah Saidina Umar buat tengah-tengah jalan tadi. Abu Lahab, Abu Jahal ni dia kata, hey, Ayash, utah kawai tak cekak dah ni. Boleh kawai naik belakang ni mu? Tengah pada pasir 500 kilo ni. Ayah kata naik. Naik sebetar ikat ke dia halal dah. Nah, ikat dia Abu Jahal dan seorang lagi. Ikat Ayash tu, ikat waklik Mekah. Bawa waklik Mekah ni, nah, Abu Jahal kata lagu mana? Dia kata, ya ahlal Makkah wahai kaum Mekah. Hakadha faf'alu bisufahaikum. Mu kena buat. Adik-beradik fokmu hok gi hijrah tadi supaya aku buat ni dia kata. Dia ambil Madinah waklik Mekah berkah mari kata. Nak gi sangat tu Muhammad sangat. Nah. Patut dia kata faf'alu bisufahaikum. Mu buatlah buat supaya aku buat ni Abu Jahal. Dia nak itu tunjuk contoh kata dia boleh buat. Nah, dia pergi tipu orang di Madinah dah tu, erik klik lari. Hak sekat tengah jalan ni, apa kita cerita saat ni, hak pergi sana dah tu erik klik lagi, berkah klik orang mari. Haa, klik. Orang panggil tipu daya orang bukit Islam terhadap orang Islam, orang hijrah tadi susah. Hak ni separuh daripada sahabat. Pakal Nabi kita. Allahu Akbar. Nabi kita ni kamsang Allah Ta'ala tak turun lagi suruh hijrah. Nabi tak hijrah. Umar gedah orang lain pun gedah. Ingatnya Abu Bakar, Nabi kita Saidina Ali. Kita ni pada rolik. Kalau mana-mana kau tak kau gapo cirak, ketua pergi dulu, ketua lari dulu ataupun ketua duduk tempat molek dulu. Nah, wui hak tahakir ni masuk dulu kau duduk belakang. Nah, tak ada pasal mati. Nabi dak, Nabi lah orang yang akhir hijrah. Klik Nabi kita ni, ni kenyataan ni orang panggil Nabi ni sebagai pemimpin. Duduk dalam medan sungguh Nabi. Nah, jadi Nabi kita, Allah Ta'ala suruh dia hijrah. Dia duduk Mekah. Lepas pada 13 tahun Nabi duduk suruh Mekah. Maknanya Allah Ta'ala bakit Nabi, umur 40. Lepas tu duduk dakwah di Mekah ni 13 tahun. Tambah pula 13, maknanya umur 50. 53 tahun. Nabi umur Nabi 53 tahun, dia mau nak bunuh Nabi ni. Nabi kena lari, kena beralih tepat umur 53 tahun. Setengah riwayat Nabi naik atas bukit Gua Sur. Nah, naik atas bukit tadi Nabi tak akan kaki, tak akan selipah. Anak batu, anak gapo naik atas bukit pak umur 53. 53 ni. Nah, kalau pak kita ni umur banyak adalah 53 ni. Nah. Masa ni Nabi mula, Nabi ni subhanallah Allah Ta'ala bakit dia umur 40, kerja agama kuat. Kita 40 biar muda-muda lah. Eh, kita ni tua dah. Dak Nabi dengar sedap. Nabi pelacar molek bak dakwah 50 60 ni kau sedap. Eh. Klik amalan Nabi kita. Nabi umur 50 lebih ni demo amat nak bunuh, lari naik dari masuk dari bukit pula. Masuk dari gua pula. Abu Bakar
Dia kata inni ra'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitu dar hijratikum dhata naqlin. Nabi kata aku nampak tempat hok kita nak hijrah ni ada pohon-pohon tamar, kebun-kebun tamar. Subhanallah, Allah ni kalau siapa pergi Mekah saya rasa buah tamar hok molek daripada Madinah. Bukan Mekah. Mekah tak ada tamar. Nak cari tamar hok molek hok Nabi kata hijrah ni kami nampak hijrah ialah tempat pohon tamar banyak hingga siapa Allah ni tempat pohon tamar hok molek hok comel. Hak comel, hak sedap makan daripada Madinah. Tak ada Mesir, tak ada. Berkat hak Nabi kelih hari itu kali. Tak ada lagi pun taman. Nah. Haa ni. Nah. Lagi Nabi kita ni, Abu Bakar nak girah. Izin suruh Nabi pergi. Abu Bakar, Nabi kata, fa inni arju an yu'zana li Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izin kita pergi. Abu Bakar boh dengar hak ni ni. Nah. Abu Bakar kata, wahal tarjuna dhalika bi abi anta qala na'am fa habisa Abu Bakar nafsa ala Rasulillah li yushibahu. Abu Bakar boh dengar kata Nabi ni Allah Taala nak hijrah gak tapi apa pula Allah Taala izin Abu Bakar buat persiapan dah. Beli unta dah dua ekor. Ha ni. Ni pengajaran hijrah ni panggil akhzu bil asbab. Kalau Nabi tunggu borok tak apa. Mari borok kali. Doa dengan Allah Taala sebentar mari borok hijrah. Hak Isra Mikraj hari tu dak. Abu Bakar buat persiapan beli unta dah belah-belah. Nah, bila Nabi nak pergi, unta siap. Lepas tu Nabi Abu Bakar ni besar gemuk unta tadi. Untuk naik. Nah. Allahu Akbar. Jadi, klik kedudukan sahabat ni umaji dah. Abu Bakar buat persiapan. Bila Allah Taala izin, Abu Bakar pun tak lari. Kalau kita pergi dulu Nabi dah sore dah. Nah, nampak kuat sangat Mekah ni. Orang nak bunuh dah Nabi ni. Tak ada dah jalan, malaikat kena bunuh Nabi dah. Pas satu dia dalam mesyuarat Darun Nadwah kita duk dengar ke. Hak bagi beripung buat dia ni buat racing ni untuk nak bui perhabis agama atas muka bumi tak sesuai ada agama Muhammad. Cerita ni ni cerita pada masa musyrikin hari tu lagi bukan masa lah ni. Orang hak tak sesuai agama Islam lagu tu dah. Nak perhabis nak sapu Islam ni atas muka bumi. Nah. Tapi wa yaballahu illa an yutimma nurahu. Allah Taala tak sesuai benda tu. Allah Taala nak bui agama Allah Taala sebar. Alhamdulillah kita ni kau sari, kau demo conti Islam, kau ramah masuk Islam. Nah, kau demo tak kena Islam, kau ramah orang kena pada Islam. Dia agama Allah. Dia tak leh orang apabila dia nampak dia nak gitu, apa hak manusia buat sendiri dia gitu tak jauh. Tapi hak agama Allah Taala dia nampak jauh kan hak Tuhan. Nah. Jadi di Darun Nadwah ni lah racengnya jahat nak bunuh Nabi. Nabi siapa nak bunuh? Nah. Nabi ni kerja agama orang nak bunuh. Nabi tak ada. Kih Nabi bukan kata nego, bukan kata nego dadah. Bukan kata jahat, bukan kata curi Nabi tak. Nabi orang gelak Al-Amin situ, amanah demo tu duk taruh Nabi lagi. Duk ada dengan Nabi. Ulama kata salah satu daripada sebab Ali tak ditakgi lagi kerana Sayyidina Ali orang siapa amanah lepas pada Nabi gida. Ambil amanah. Wadiah dia panggil wadiah. Kalau dia mau mari taruh, nak taruh. Gapa taruh dengan Nabi? Masa Nabi tak keren nak. Taruh tempat orang lain, saya abuk habis. Nabi saat-saat dia nak hijrah, tu pun bagian dia suruh orang lain atas lagi. So, saya dinali gata rakyat kata, ni siapa, ni siapa, ni siapa. Gata lepas pada ni. Kalau Nabi pergi ke Madinah, Madinah cukup dah. Cukup kadi dah. Tapi bukan lagu tu Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya dinali ni, Allahu Akbar. Nah, saya dinali ni, pasal tu, belum kita nak sebut Sayyidina Ali, Abu Bakar dulu. Abu Bakar ni, ketika dia nak, Nabi ni, comel sungguh dia dalam masuk dalam hijrah ni. Islam dia nak lagu ni. Islam dia nak uya datur kan. Ketika Nabi nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala izin Nabi suruh hijrah, Nabi pergi rumah Abu Bakar pada waktu tengah hari. Musim panas. Nabi pula pakai debuh lah kita kata. Pasal musim panas ni, panas do'of orang Arab ni ke. Pada pasir ni, biasa lah kalau pakai debuh gapo tu, dia panah. Nabi tu baik tengah hari, pakai debuh orang tak cia kata siapa. Kenapa? Kerana saat-saat tu kalau siapa klaim Muhammad, nah, kena pengen. Kerana rancang yang jahat tu ada dah. Pendek mau nak bunuh Nabi tak ada dah. Pak buka sikit. Kepala Nabi ni kalau siapa dan Nabi 100 ekor utah. Pas 100 ekor utah ni, satu ekor utah, kalau orang Mesir utah biasa 35 ribu. Nah.
Kita taklah hak-hak tu utah muda, tak utah tengah ni, taklah 40 ribu. 40 ribu kita pergi kun dengan 100 tu berapa? 4 juta. Ha. 4 juta. Pas siapa tak say? Nah. Ha. Siapa tak say? Jadi Nabi tadi, di rumah Abu Bakar tengah hari, nah, nak hijrah malam kat orang lagi, tapi pergi wayak dah. Lepas tu lepas pada Nabi pergi rumah Abu Bakar tu, Nabi klik mari kerja sepuluh ramai. Tak ada kata buat persiapan nak hijrah, nak sipan bit, tak ada. Orang tak nampak benda tu. Nah, sepuluh ramai-ramai malam sekat orang tu lah. Hak racengi, hak darun naduah mari fok ni. Pilih orang muda-muda mari nak bunuh Nabi. Dia suk situ. Nah, dia agama ni dia mau tak sesebar. Macam-macam cerita dia mau buat. Nah, salah satu dia musuh kata kena ikat Nabi, tak jadi ikat. Orang ni kata, kita apa liusbituka au yukhrijuka halau tu bi au yaqtuluka amak tu bunuh Nabi. Tiga racengi jahat. Tapi su akhirnya kena bunuh. Nah. Kena bunuh Nabi. Subhanallah. Nabi ni tabiat dia pada waktu malam Nabi tidur petang. Nabi kita dia tidur petang lepas isya dia tidur dah. Lepas tu belum pada subuh Nabi bangun qiyamul lail di masjid. Masjid Haram, di Kaabah. Balik dengan kita. Nah, kita tidur tengah malam. Lepas tu masjid berbodai subuh. Yang mulai dua rakaat. Ya, tak ada. Hak tu yang kat Nabi kata, syaraful mu'min. Kemuliaan orang mu'min ialah kita semaya dua rakaat. Semaya tahajud. Nah, semaya tahajud dua rakaat, empat rakaat pada waktu malam ni. Kemuliaan orang mu'min sungguhnya. Muli orang mukmin nak mulia dengan qiyamul lail. Tak ada kita. Kita tidur lewat. Ngemalai duk main bola, kelih bola. Nah, tak ada agapo juga. Nah. Nabi di tidur petang, kita aloh ke orang kampung. Orang kampung di tidur petang. Dia nak motong kat pukul 2 dia bangun. Nah, kita kalau buat sepuluh kampung dah sebenar kita ni. Petang kita tidur pukul 2 kita bangun qiyamul lail. Nah, Nabi tabiat dia lagu tu. Sehingga Nabi ni pesan kepada Sayyidina Ali, malam ni mu kena tidur sini. Jibril turun kepada Nabi, jangan tidur tempat ni. Tempat Nabi ni jangan tidur. Hak kata Nabi tidur semua, jangan tidur sini. Suruh Sayyidina Ali tidur. Sayyidina Ali pun dengar. Malam tu ni orang pun pakat gi Madinah belakang dah. Malam tu sepi dah orang, mana kesik dah. Lepas tu kita tidur tempat Nabi pula. Mati dah tahun-tahun dah. Tapi tidur Sayyidina Ali. Orang tanya kata, lagu mana berasa ketika tidur bawah kain selimut Nabi tadi? Kain selimut Nabi cahaya hijau dia panggil. Cahaya hijau, warna hijau. Dia kata, sesedak-sedak tidur situ dah. Jenerah sedak dia tidur situ tu. Dia jenerah dia hak tu. Hey. Dia tu yang suruh jenerah seperti tu. Supa dengan Huzaifah. Huzaifah ni, ketika berlaku peperangan Ahzab, di dalam malam sejuk tadi, Nabi suruh pergi cari rusia. Jadi Nabi tanya siapa nak pergi cari rusia, orang musyrikin duduk dua gapola ni tengah malam. Sejuk lagi tengah malam lagi suruh pergi seorang. Sobat paling kok tu paling kok dia tak ada siapa nak bangun. Nah, sejuk muka sejuk. Lepas tu gimana? Pergi tempat musuh, pergi tempat satru. Nah, bukan pergi gerik kambing kelik bukan. Nabi kata kum ya Huzaifah. Hey Huzaifah bangun. Huzaifah pun Nabi Kamsah kena bangun lah, perlu bangun dia tu. Kum ya Huzaifah, bangun. Huzaifah dengar Kamsah Nabi pergi. Malam sejuk tu berasa tak sejuk kata Huzaifah kata. Tak sejuk sikit abuk malam tu. Ni kejap itu yang lah. Supaya ni, malam yang Sayyidina Ali tidur, kalau kena kita tak tidur, tak jenera dah. Tak berani tidur dulu lagi dah. Tapi Sayyidina Ali kata sedap tidur situ malam tu. Nah, khabar-khabar orang musyrikin mari agak kain. Nga pisang, nga gapo cuacung atas muka, nak ikan. Nah, ni Sayyidina Ali. Tapi mujur tak, mujur rampi pesan, dah tak apa, dia tak ada wakgapo. Dia yakin dia mau ni. Nabi kata tak apa, mau tidur sini tak ada orang menyakitimu, tak ada. Dia yakin perkataan Nabi. Ha, kita huwana pun, dah nyawa kita ni. Nah, dengar Sayyidina Ali, subhanallah. Tapi walaupun dia dengar pun, orang panggil tokan dengan nyawa lah. Sayyidina Ali ni, nah, dan sobat-sobat lain tadi, orang panggil bawa agama ni mati ke mati. Nyawa ke nyawa. Daruh ke daruh.
Anak muda kita pun darah-darah juga, berdarah dengan belagah. Bawa kereta motor, bukan main tu. Nah, jihad juga kali dia tu, putih 100 ni, 108, 100 ni, 108. Kalau mati hancur dah. Tapi dia bawa. Nah, subhanallah, syaitan dia pandai. Nak gurban di jalan Allah Ta'ala, ada sahabat tadi jom mati. Tapi dalam masa tu lah, orang jom mati juga. Tapi dia syaitan duk gaya dia matilah. Ada orang bunuh diri. Mati juga dia pun. Bunuh diri, ya. Eh. Hak ni seperti umur kita. Anak muda kita lah kata. Blow, eh. Mutul, tak ada apa. Eh. Nyobok atau tembok, tak ada apa dah. La ilaha illallah. Ni syaitan, syaitan duk gaya. So jadi fi sabili. Hak ni fi sabilillah. Hak ni fi sabilillah. Hak syaitan duk gaya leluh semata. Leluh tak ada boleh pos sekarang. Hak fi sabilillah tak apa masuk syurga. Nah. Allahu akbar. Pasal itulah kaum muslimin yang rahmatullah Allah. Nabi ni syaitan ni dia rupa pada malam tu. Syekhul Najdi nangge. Berupa gitipu rakyat kata tak apa. Ha ni comel dah pendapat ni bunuh Nabi comel dah. Ah syaitan dia nak situ syaitan. Nah. Ah syaitan dia nak situ. Allahu akbar. Kita ni Sayyidina Umar ni syaitan tak berani masuk dekat dia. Umar lalu kok mana syaitan tenlah kelain. Tu saya ayat. Kita umur kita syaitan penuh dengan anak beranak cucu cicit syaitan duduk umur kita belaka. Pak dalam beti masuk syaitan. Nah, ni kena beringat benda pasal ni. Jadi syaitan ni mari tipu, suruh bunuh Nabi. Nah, suruh bunuh Nabi. Nah, tapi subhanallah, Allah Ta'ala jaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmatullah Allah. Kalau kita klik sini ni, sejarah ni, Nabi ni, ketika Nabi hijrah pergi ni, Nabi keluar, Nabi masuk ke rumah Abu Bakar, tubik sebelah belakang. Nah, lepas tu, tubik, waqabla an yatlu'al fajr, belum pada matahari naik. Karena masa tu dia mau tak bangun tidur, kau gapo lagi lah Nabi, pergi masa tu dah. Kelih racengnya di dalam Islam ni, dia nak penuh jadi comel juga kerja Islam. Islam ni bawa agama dia tong pen-pen. Tak kena dia panggil, kena ada plan juga. Gi kok si tak boleh. Selewat tabak tak boleh. Nah, kita nak pergi kok mana? Nak adat pergi kok mana? Nah, Nabi dia buat lagu tu. Jadi Nabi duduk dalam gua ni, Allahu Akbar, dahsyat. Umur 50 lebih dah duduk tidur dalam gua atas batu lah. Tika-tika tak ada, batu-batu tak ada. So kau makan ni. Makin ni pun dia mau mari atas. Dia asmak mari atas. Orang ngandu umur 8 bulan setengah ulama kata 8 bulan bawa. Tapi Allah, kita ni kalau bini kita 8 bulan, umur ngandu 8 bulan ni kita dah goreng telur rasa. Kita dah masuk bini tak cekak dah. Nah, hak ni ni asmak ni, Nabi masa dia ngandu dia lah bawa makin ni pergi pada Nabi duduk ketika Nabi duduk atas buah. Nombor satu orang musyrikin tak sok kata dia ngandu. Pakai jubah besar sikit, susuk sikit, dia mau tak sok lah. Ha ni, Nabi ajar juga. Cara jalan. Lepas tu, Nabi tak naik utah lalu dah. Bukan kata ambil utah, orang pergi atas bukit dah. Utah ni Abu Bakar serah pada seorang lagi. Orang musyrikin. Dan Abdullah bin Uraikid nama dia. Wih kepada orang ni, kerana dia ni bijak panah. Abu Bakar ni dia saing orang musyrikin. Aci orang musyrikin ni tak makan 100 ekor utah. Nah, boleh. Orang musyrikin, kalau dia nak pergi makan 100 ekor utah, dia boleh. Dia tahu kan duduk sekali dengan Nabi ni. Tapi oleh kerana dia baik dengan Abu Bakar ni, dia lah orang bawa jalan, bawa pergi Nabi. Jalan mana, tak nak jalan. Orang ni bawa, orang musyrikin. Tapi Abu Bakar take care dia tu, kenal Abu Bakar baik, supaya dia beradik atau apa. Dah begitu lah. Siapa di Madinah pun orang tak tahu kata orang dia bawa. Subhanallah. Nah, dia sign lagu tu. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam penjurahan Nabi ni panggil benda nak mari ukur dengan masa kita ni berat. Dan para sahabat dia cuah segala perkara. Abu Bakar duduk sekali dengan Nabi. Umar seperti juga hijrah belum pada ni. Tinggal segala perkara. Kita ni tak ada siapa kena tinggal apa sekara. Sahabat dia tinggal segala perkara. Kita tak ada tinggal apa-apa kita. Nah, bawa agama kau sened. Orang dulu bawa agama susah. Nah, nak wisapak agama kepada kita yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni habis matilah kata munung dah. Nah, habis mati. Ah, kita berasa gitu.
Hal satu demo, kalau demo nak mari conti Abu Bakar, kita kena sekat bila-bila. Demo buat gapo. Orang yang duduk sekali dengan Nabi, orang tu sebut dalam Quran, idhuma fil ghar. Nah, ketika kedua-dua duduk dalam gua. Umar ketika orang, saya pernah sebut sini, Saidina Umar ketika orang duduk kecek, kata di antara Abu Bakar dengan Umar ni, siapa lebih hebat, siapa lebih kuat? Umar kata, malam orang Nabi duduk sekali dengan Abu Bakar, terpadai dah. Umar nak lawan sorak rambut yang ada di Abu Bakar nak lawan tak boleh Umar. Kenapa? Satu malam ketika duduk dua dengan Nabi, Abu Bakar dengan Nabi, ya tak ada duduk dengan Umar lalu gua, kata Saidina Umar. Kelih dia hormat, dia perendah diri. Tak. Abu Bakar duduk dengan Nabi. Pasal itulah kalau ada orang nak mari maki, Syiah nak mari maki Abu Bakar, tanya dia duduk mana. Hari yang Nabi hijrah ni, dia duduk mana? Neh. Dia duduk mana Syiah? Tak ada. Tak ada atas Syiah duduk sekali dengan Nabi, tak ada. Dan ketika Nabi hijrah duduk daripada pasir pergi sampai Madinah dengan Abu Bakar juga, tiba-tiba bawa siapa hari dia nak maki. Nah, benda yang kita tak boleh terima benda pasal ni. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya pun dah sebut cerita ni tapi nak ayat juga. Nabi jalan tadi, jalan lari tak pada pasir, dia mudah ceng tapak kaki dia tak sempat kita lalu minyak tah. Minyak tah ni siapa lalu kita ceng. Pada pasir ni, di dalam sejarah ni Nabi jalan jinye. Allahu Akbar. Kita jalan jinye straklit setelah lagi turun masjid sampai situ boleh tak jalan jinye. Nyetok habis dua sorak ni. Nah. Jinye mana apa? Kita jalan dengan anak jari ya. Nabi naik bukit jinye. Pasal apa? Tak sewi orang musyrikin ceng tapak kaki Nabi ataupun tak sewi ceng kata ni kesan ada orang lalu kawasan ni. Kalau jinnya dia tak tahu tapak gapo ni. Napak kaki, napak ada apa? Napak ada anak jari saja, tak ada napak tapak. Orang tak sok. Kelih Nabi bawa. Pa Nabi umur fikat tu umur 50 lebih jalan jinnya ni, Allahu Akbar. Dahsyat juga. Nah. Ha. Nabi ni bawa ni. Hendak ada sebut dalam sejarah. Nah. Patu wa ayyama kana faqad hamilahu Abu Bakar hina balawa ila al-jabal. Nah, Nabi Abu Bakar bila-bila Nabi ketika Nabi tahu Abu Bakar naik ke bukit tadi. Nah. Pasal itulah kalau siapa pergi Mekah dia terkenal dengan Gua Thur. Nah, gua ni ada dua dalam Islam. Yang pertama Gua Hira ketika Nabi nak terima wahyu. Yang kedua Gua Thur ketika Nabi hijrah. Dia cepat pak pesen ni nak ayat kata kita fa inna ma'al usri usra. Agama kita ni kena sepek dulu mula-mula, lepas tu dia tu jadi cahaya. Nabi Yusuf nak boleh jadi raja, nak boleh jadi pegang kerajaan di Mesir ni masuk telaga buruk dulu. Nah, Nabi kita pun seperti juga, kena we kita susah dulu. Nah, we kita susah dulu baru Allah Taala mari duduk sekali dengan kita. Nabi kita ni masuk gua. Gua ni lambang gelak dulu patah kecil lepas ada ni. Wih susah dulu. Pasal tu siapa susah kena sobat. Sobat dulu. Cian lah apabila lepas susah tu ada seni lah. Tu hijrah tu. Nah. Hijrah. Jadi saya tak kesebut bak sejarah hijrah. Sosok tak sebut lagu tu. Tapi nak sebut benda apa yang kita boleh guna. Karena sejarah Nabi itu kita boleh guna pelaku. Tapi nak guna lagu mana pada masa kita ni. Nah. Hijrah ni. Pada masa sobat dia hijrah. Kita tak ada hijrah. La hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah. Lepas pada buka Mekah tak ada hijrah. Pahala hijrah supaya Nabi itu tak ada dah. Tapi ada juga hijrah kita selama kita duduk di Suria, duduk dalam negeri, tak leh. Itu umat Islam kot. Nah, duduk dalam duduk hubung, semua duduk berdiri, duduk apa terpaksa kena pergi 100 tempat, bukan sini. Nah. Cuma kita alhamdulillah Allah Taala kita duduk tempat seni, semaya seni, gapo ibadat pun seni, makan pun seni, alhamdulillah. Hak noknya kita hijrah amalan kita. Amalan hak kita buat ni tak kan hak tahun lepas. 1437 nak serupa dengan 1438. Kalau hari tu tak boleh jaga tahajud, tahun lepas tak boleh jaga tahajud, tak boleh ni, tahun ni tak boleh jaga tahajud juga misal. Kalau tahun lepas tak boleh semaya witir, tahun ni tak boleh semaya witir juga, tak boleh pergi.
Karena Nabi kata wa'ud nafsaka fi ahli al-qubur, mungkin Nabi lah kata mu ni salah satu daripada keluarga orang yang duduk dalam kubur dah. Eh, kita nak hijrah dari sini ni, nak hijrah amalan kita daripada buat benda tak molek gi tinggal buat benda molek, daripada malah buat amalan we haji buat amalan. Ha ni hijrah kita ni. Nah, hijrah ni hak nak. Nah, dan juga hijrah sekali lagi kita kena ingat hak lebih dahsyat lagi, kita akan hijrah daripada dunia gi kepada alam akhirat. Ha tu hijrah ni berat. Nah. Jadi belum pada kita nak hijrah gi kepada alam akhirat ni kita bawa gapo? Ha ni kita takut ni, hijrah amalan ni nak berubah amalan kita pasal apa? Pasal kita kena pindah di atas dunia ni kepada alam akhirat. Nak berubah. Ha ni benda yang kita kena ambil. Nombor satu sekali, ubahkan diri kita. Ubah diri kita, watinu anfusakum, Nabi kata mu pocok dirimu kemah. Pocok. Pocok betul kata, semayang ni kena jaga. Sunat ni kena jaga, we jadi prinsip hidup. Nah, we jadi orang panggil apa orang panggil rabiab hidup kita ni, gon ni kita kena buat hari. Nak gaduh setara mana pun gon ni kena ada. So. Nah, itu kita ngaji daripada hijrah. Yang kedua pula, tahun ni kita kena korban sikit bab agama. Ikut buat agama pun kita kena korban bab agama, nak buat agama kita naik. Nah, buat bersungguh di dalam gereja agama. Hak kita tadi, hak kita dak amuh, hak kita sebenarnya Nabi kata bukan hak kita, kita kena tinggal. Hak kita sungguh kita buat hak agama tu, hak kita sungguh. Nah, dua. Buatkan amalan kita, taruhkan amalan kita bersungguh di dalam apa? Di dalam masalah agama. Lepas tu we rasa susah payah hati kita bawa agama ni. Nah. We rasa payah. Ni kita seni tak tahu Tuhan terima ke tak lah. Para sahabat tak ada seni belaka dia motor tu. Sahabat susah belaka. Pasal tu Nabi jamin syurga. Hak Nabi jamin syurga tu susah belaka. Nah, susah belaka. Allahu akbar. Nah, pasal tu lah kaum muslimin yang dirahmatullah Allah. Pengajaran yang besar dalam hijrah saya tak sebut satu persatu. Ya pentingnya, nah, kita yakin pada Allah. Nah, kita yakin pada Allah. Kita berpegang dengan Allah Taala tahu kita duduk lagi ke datang ni supaya kita boleh berubah akhlak kita, perangai kita, amalan kita dan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lain kita ni. Kalau kita tak berubah, tak ada yang lain. Nah, tak ada yang lain dah. Nah, pasal itulah. Amalan ni, nah, saya rasa sekat tu dulu lebih kurang. Nah, untuk buih pengajaran tentang apa? Pengajaran daripada hijrah, bukan sejarah hijrah. Sejarah hijrah ni dia panjang, nak ayat semalam ini tak habis, tapi pengajaran yang kita boleh ambil daripada hijrah, nah, lebih kurang yang kita sebut tadi itu salah satu daripadanya insya-Allah Taala. Dan kalau ada masa minggu depan ni, kalau ada masa kita akan sambung sikit, dan sambung sikit lagi masalah hijrah. Nabi pergi Madinah, Nabi buat gapo, dan Nabi ketika Nabi hijrah, Nabi jumpa gapo. Hak ni persiapan dan benda-benda hak pengajaran daripada hijrah saja kita ya. Nah, insya-Allah pada kali yang lagi akan datang kita akan sebut juga dalam sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah ada pun hari ini sekadar tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.